Ya, balik lagi di channel gua. Ini gua lagi ada di belakang rumah. Ya, ada kebun gini sih. Ini gua tuh lagi sama kucing gua. Namanya Odas. Jenisnya kampung lah. Kampung Himalaya. Ini sekarang gua lagi pengen nih. Ini apa sih sharing sama kalian sama satu tanaman yang disukain sama kucing. Gue kurang tahu sih tanaman apa, cuman gue sebutnya ya tanaman disukain sama kucing. Nih tanamannya tuh kayak gini nih. Nih tanamannya bentuknya kayak gini. Ada kok udah agak gede sih, ada. Ada kayak bunga-bunganya sih. Yang disukain tuh akarnya nih. Sama kucing kalau yang belum dicabut. Biar kalian tahu. Nih. Ini tanamannya yang disukain sama kucing. Ada kecil, ada kayak bunga-bunganya tuh. Ini kalau ini. Ini disukain sama kucing nih. Mungkin nanti bakal gua kasih nama di bawah sini nih. Nama tanamannya apa, nama latinnya. Ini tanaman yang disukain sama kucing. Banyak nih, tumbuhnya tuh liar sih. Di halaman, di jalan. Tanaman bawah kan. Jenis tanaman bawah ini Das. Tuh. Ini Das. Kalau gua baca tuh ini tanaman disukain kucing karena buat ini apa sih? Buat pencernaan mereka supaya lancar. Banyak sih mereka tanaman ini. Mana ya dia? Tadinya banyak di sini, cuman udah gue cabut-cabutin. Soalnya si Oda suka banget nih sama tanaman ini. Kayaknya emang semua kucing suka tanaman ini. Ini nih anakannya nih. Yang anakan tanaman ini kayak gini. Nih, ini juga nih. Daunnya kayak gini bentuknya. Das. Nih makan nih. Nih disukain sama dia tuh akarnya nih. Kalau di nyium aja udah jadi kucing gila. Sukanya akar. Nih kucing gue tuh lagi makan akarnya. Kalau diganggu marah nih. Nah sini. Nah. Ini dah. Ada liurnya deh. Kucing gue cowok. Cuman ini baunya juga kayak ada aromanya gitu sih. Mungkin kalau gue bagi manusia ini ada khasiatnya juga kayak. Mungkin nanti gue kasih penjelasannya di videonya. Paling segitu aja nih penjelasan tentang satu tanaman yang disukai nama kucing. Semoga bisa bermanfaat informasinya buat kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Soalnya mungkin nanti bakal ada video-video lagi. Subscribe dan komen kalian itu sangat bermanfaat buat channel ini ya.